Okey, dah belum? Okay, assalamualaikum. Unboxing time di Pondok Arayan untuk bekalan saya di rumah saya. So, jemaah-jemaah yang nak duduk rumah saya boleh bawa rempah you all sendiri, keperluan asas you all, untuk pasal you all ada kabinet you all di belakang. Yang ni adalah untuk keperluan saya sendiri untuk duduk di sini. Ha, mari kita tengok. Tu dia. Kudaku lari gagah berani. Okay, definitely Majid ada di rumah saya di KL ke, di Kedah ke, apa dia? Ini Quran ni semua. Arayan Coffee. Okay, ni sudu tadi. Dan ada rempah favorite saya. Paling penting wajib ada. Terima kasih kepada Hasil Lok Jamilah. Okay, tengok ikan talang ni. Ikan apa ni? Sebab masin. Belajar Mama. Di Mekah Mama. Ya Allah Tuhanku. Saya di sini Mama, apa saja pahala saya makan sini, saya buat kat sini, tenaga saya untuk lepas hasil makan dari sini mengalir juga untuk Mama dengan penyagaan Mama, iaitu Hasil Lok Jamilah yang mana favorite saya sangat-sangat. Okey, ni rempah ratu saya, ni rempah saya, ada rempah rempah. Suami saya makan rempah ni apa lah, apa dia ni semua. Okey, paste tom yum, masa saya nak buat tiga rasa senang. Okey, lepas tu kita ada nampak lah, ikan cepat masin juga. Kita ada tuncuk, kita ada nasi impit pokok saya nak buat rendang lagi. Kita ada buah pelaga dan kita tengok apa lagi yang ada dalam pot ni yang sesuatu staff saya tolong berikan kat saya. Ni nampak lah cara saya bubuh di rumah saya. Datin tak takut expired, cik. Oi, saya balik Mekah setiap 2 minggu, no? Setiap 2 minggu. Saya rumah KL seminggu, rumah Kedah seminggu, 2 minggu di Mekah. Mari kita tengok pula di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kita ada apa ni? Kita ada mi. Pasal sini susah nak dapat mi. Mi dia tak macam yang kita ada di sana. So saya nak buat mi kuah. Mi kuah di Mekah. Kau ada, kita ada laksa. Sini kita ada laksa. Jadi laksa, sagi nada. Kita ada Arayan Coffee juga untuk stok saya. Siapa yang jemaah yang nak kopi Arayan, boleh berusaha nanti saya. Yang ada ni saya tak jual lah, yang saya punya. Kenapa ada kacang tanah? Saya tak jumpa kacang tanah kat sini. Saya nak buat masak rumah, letak kacang tanah sedap. Mi udang, letak nilu sedap, maru sedap. Nampak tak? Lepas tu kita ada halba campur, tolak semua ada. Kita ada otak udang. Pasal kita ada laksa, nak buat otak udang. Mami kalau masak laksa, bila pening, kalau bubur dengan apa dengan nenek dia kena kalau ni otak udang boleh naik centu biji mata hilang semua. So ni baju Arayan untuk kami yang berduty kat sini. So apa lagi ni kita ada ni? Kuih tiaw. Kita ada kuih tiaw kat sini. Okey, di Mekah tak ada kuih tiaw. Sepanjang saya duduk sini tak jumpa kuih tiaw. Kuih tiaw ada mie ada pun tak ada frozen ni. Ha, tu Maggi ni Dina punya ni. Okey ya. So mari tengok lagi apa yang ada dalam tampuk set satu ni. Kami nak duduk-duduk nak susut. Pasal staff saya pun ada almari khas untuk mereka. Mereka ada almari mereka. So saya tak kacau barang mereka. Mereka nak kumpul nyanyong ke sanyong ke apa mie ke yang tu urusan mereka. Yang saya punya. Senang. Pasal kita pun, staff kita pun ada privacy untuk mereka punya barang. Mereka nak makan apa kumpul lah. Okay. Apa lagi dalam bag ni kita ada? Ni inau yang ni pun. Alright. Kita suruh dia beli juga apa dia? Dry ice. Pasal di Mekah, sepanjang saya ada di Mekah, saya tak jumpa crab stick. So kita ada crab stick. Mak punya anak crab stick, no. Dia cuma kata kita rindu nak pinjam crab stick. Hai, kepala ikan aku sanggup bagi crab stick. Jangan pasal tak ada kat Mekah. Harap tak makan crab stick tak. Dia makan crab tu, stick dia tak mau. Dia tak batang-batang, tak mau awang kan. Ni tengok tu dia. Senangkan nak pilih lagi kaki lah, tapi beli je. Pasal tak jumpa 5 perut, 3 sepanjang buta perut. Tak ada kan, ni belum 5 perut. Dia saya suruh dia beli juga siap-siap. Pasal apa? Ni Don Kesum kan? Don Kesum tak ada kat sini. Okay ni? Dry ice. Ni tak, ni kan dry ice. Ni ada apa ni? Ada tu. Dry ice tu rasanya. Ya. Yeah. Sampai dia dry? Dry ice. Okay, tak apa. Tu. Lepas tu kita ada apa di bag Dina, dia bubur segala jenis. Ni botol susu ya, tak ada. Ni dia lah ni. Ini hadiah saya. Ini hadiah ni. Serai dia kat sini. Tu ada apa lagi, ni apa dia? Dina punya? Cili-cili. Sebenarnya dia kat
buah tomato semua kentang semua ada kat sini. Hanya beza dia kami takut hari ni tak larang nak pergi. Tapi rasanya insyaAllah kami pergi pasar kaki aku lepas Zohor lagi. Nak beli barang apa patut bagi penuh peti air masing-masing. Saya siap. Jom kita dah siap ada unboxing. Ada lagi barang saya tapi dalam beg lagi satu. Yang mana beg saya akan sampai pukul 6 petang lagi. Macam dia naik train, dia kena dia overload. Dia kena duduk bahagian lain. Jom kalau you all nak daripada train tadi saya ada video kan. Saya akan upload. Journey daripada rumah saya. The train station rumah saya hanya 5 minit. Tunggu Pak Arad tersilap tadi 5 minit 59 saat. Oh sikit je. Jep mana tak? Di 0727660321 untuk berkongsi rezeki bersama lain. Tapi kalau you nak sewa rumah, bayangkan kalau you tak boleh masuk ke kawasan Masjid Haram, yang mana jemaah yang masih DIY umrah, DIY haji, boleh WhatsApp untuk nak duduk di rumah saya di 0192662665. Mai kami ada lagi 2 bilik untuk disewa pula. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.